Oh, lebih bagus yang tadi. Ini di sini tempatnya ya, Bapak. Bapak, kalau stalaktit sama stalagmit ini gimana sih proses terbentuknya? Takut-takut, saya mulai masuk untuk berenang. Tapi melihat keningnya air dan ikan-ikan kecil yang ada di sekitar saya, langsung menghapuskan segala ketakutan dan keraguan yang ada. Istirahat di satu tempat yang namanya Batu Payung. Kenapa disebut Batu Payung? Soalnya bentuknya seperti payung. Dan di sini orang-orang lebih menarik untuk terjun daripada memperhatikan batu payung itu sendiri. Tapi saya takut banget untuk nyebat ke sana, jadi mendingan kita suruh aja mereka untuk loncat. Ayo lompat! Ayo! Nggak berani. Wah, bener ya Pak ya, bagus banget ya. Ini stalaktit yang saya rasa ini lebih bagus daripada yang tadi. Oh, lebih bagus yang tadi. Ini di sini tempatnya ya Bapak. Bapak, kalau stalaktit sama stalagmit ini gimana sih proses terbentuknya? Proses terbentuknya karena dari air, mineral, kalsium, karbonat. Mineral, kalsium, karbonat. Nah, oh ya, mungkin begitu ya. Jadi selain dari air itu ya, tetesan air itu ya. Bapak tahu nggak, kira-kira ini udah berapa lama sih terbentuk seperti ini, hingga terbentuk seperti ini? Saya pernah mengantar di rumah dan katanya diperkirakan 5 juta tahun yang lalu. Wah, 5 juta tahun yang lalu, kebayang nggak sih? Udah lama banget ya Pak ya. Pak Hasan, aku mau tahu dong, apa sih bedanya stalaktit sama stalagmit itu? Kalau stalaktit itu yang tumbuh dari atas ke bawah, stalaktit itu yang dari bawah ke atas tumbuh. Jadi di sana nanti bisa kelihatan antara stalaktit dan stalaktit itu yang menyatu. Oh iya, itu di mana Pak? Saya pengen lihat dong. Hah? Oh di atas sini, harus naik dulu dari sini. Ada katanya ada yang lain juga ya? Ada. Ada apa Pak? Sumur Putri. Sumur Putri. Wah harus lihat. Anterin saya Pak ke atas ya. Iya Bapak, silakan Bapak duluan. Pak, ini 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 Pak, ini
bisa habis-habis. Kalau mau ambil waktu itu juga habis-habis. Kenapa? Kok bisa gitu? Jadi, ternyata di sini. Batu-batu ini akan mengatakan bahwa air ini lama-lamanya